Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Runsana awak sadu Allah, kini awak sedang berada di Museum Aditya Warman. Awak dia nak tentu antak masuk ke dalam bata tanya boleh bertambah ilmu. Baam ode akan mai lah. Lah tunggu nak ade. Apa pak? Ya pak ya. Ya pak, si banyak pak. Jadi masuk ibunya awak tipu dalam. Ha. Ya pak. Selamat datang. Terima kasih banyak pak. Sama-sama Jo. Awak datang ke mai di suah mak awak. Ondeh. Supaya tahu apa je di dalam tu ketik ya, pak. Jo. Awak lah ketik dah sampai datang. Yeah. Nak turun tahu apa ko musim di Tiwarman ko. Sama ke mai. Awak nak cari dalam boleh pak? Boleh. Silakan aja. Ketik pak. Jadi untuk generasi muda Sumatera Barat terkhususnya, jangan lupa mari kita baraja di dalam ko. Nio tahu bahasa Sumatera Barat langkok di dalam ko. Mari kita datang sesama, bertambah ilmu, bertambah pengetahuan, bertambah cinta ke Sumatera Barat. Lah, iya itu pak. Betul. Ini koleksi etnografi jo. Etnografi itu? Iya, etnografika. Jadi dari koleksi suku bangsa yang ada tempatnya. Jadi kok koleksi perisosan Minangkabau berapa pak? Betul lah jo. Ada kalung kaban, ada kalung ragu-ragu, kalung uang bukat, macam-macam. Coba kalung mau jadi pak? Iya, perempuan Minang itu paling banyak yang pakai kalung kalau sekali pakai baju. Gitu bisa jadi tigo atau sampai kalung. Apa kok? Nah, itu harimau Sumatera aja. Kada. Kok dulu idrik kok pak? Iya, dulu idrik. Baja ya karih lo kok? Iya. Anak itu emang pelagadang kok pak? Pelagadang. Kadang masuk ke dalam. Kalau kadang apa sih? Iya. Nah, ikut tahu dia apa? Iko. Iko biasa emak lah dari tempat lu udah tak sebab. Karena ini bapak kaki, ya. Dari posisinya tinggi, namanya dulang tinggi. Oh, dulang tinggi. Itu memang di khusus letak di emak-emak gitu ya, Pak ya. Ya, pas mungkin acara sumandan itu, Pak. Iya, Pak. Quran itu lama, Pak. Iya. Dari surau-surau. Oh, dari surau-surau lama, iya, Pak? Iya, ditulis tangan. Ikut tulis tangan ke, Pak? Iya, Pak. Ini tak masin, Pak? Tidak masin. Ikut tahun berapa, Pak, yang ada, Pak? 1800-an. 1800-an? Bapak bisa ado di museum, Pak? Iya, kami mengumpulkan benda-benda bersejarah untuk dipamerkan ke masyarakat. Dan ini salah satu warisan di Sumatera Barat. Kok pakai bubukan doang? Itu songket bawahnya jangan. Yang apa? Di bawahnya songket. Kok? Iya. Songket dari mana Pak? Di Sumatera Barat punya banyak sentra songket Jo. Iya Pak. Jadi tidak hanya ada di Pitala, tapi ternyata dimulai dari Pariaman, Batu Sangka, sampai ke daerah-daerah pesisir. Jadi kalau bisa Jo hadir, Jo ada pameran kami, pameran songket. Iya. Koncak ke Abindo atau Pak Asara? Mudah-mudahan di awal November. Di mana dia duduk Pak? Di ruangan temporer kami. Ya berarti dari awal bulan November sampai? Setahun bisua. Tapi tahun bisua? Iya. Oh setahun membuat acara itu Pak? Iya. Wah, jadi untuk misalnya nanti yang mencari koleksi songket Sumatera Barat yang dia menambah ilmu bahamu di songket seluruh Sumatera Barat. Bisa mencari senang November, awal November sampai November tahun bisua. Awak dia mencari yang lain aku? Ada lain Pak? Siap lain. Apa itu? Ruangan pameran rendang. Rendang? Iya. Awak paling favorit. Awak tuh ketujuh sampai ke dulu. Iya. Di samping apa? Pak sudah makan. Iya lah pada ada kayak si Dafa. Iya. Tadi Pak. Itu rendangnya di seluruh Sumatera Barat, Pak. Iya, tapi masih banyak yang belum yang tahu explore. Kuda dan itia, apa pernah aja pernah tanpa itia. Rendang itia, lu cuma itia dari jauh lah. Rendang itia, awak pernah naik. Kau rendang apa, Pak? Baloi. Oh, kau rendang baloi? Iya. Oh, berarti banyak macam-macam rendang, Pak. Awak tahu apa rendang najang, rendang lokan? Iya. Oh, rendang gigi ada lo, ya? Rendang baloi? Iya. Oh, berarti banyak rendang alhamdulillah. Iya. Jangan pek titik, ya, Pak? Jangan pek, awak kami tutup, gitu. Kini jangan pek kurang dulu, berhenti langsung lagi dong sedang lebat. Terima kasih Jo. Terima kasih banyak dulu Pak lah pengalaman awak. Mudah-mudahan Pak sehat di satu lah ya. Pokoknya museum ko kecanda. Di sana kita di Sumatera Barat satu ya. Dia tambahin pengetahuan datang ke Pak ya.
Apa rasa mini? Nanti kasih mini. Pak, Pak, kondisi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih.